berkepala dua. Beginilah anak sapi terbaru milik warga Dukuh Kebon Duren, Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Selain berkepala dua, anak sapi ini juga memiliki tiga telinga. Meski hanya bisa terbaring saja, anak sapi yang lahir 2 Februari dalam kondisi sehat. Gerakannya itu lain, keras bener gerakannya nih. Di perut anu induknya itu. Kalau habis ngombor, habis nimpal, kan terus saya pegangin, itu terus gerak terus. Sapi unik ini lahir dari induk betina yang telah belasan tahun dipelihara Ngatman. Penasaran ingin lihat peliharaan Ngatman, beberapa warga datangi ke kandang sapi yang ada di belakang rumah.